like a Hellcat. Oke yo, mas bro, ya menanggapi komentar dari subscriber ya, katanya minta itu apa namanya Telkomsel yang support game online ya. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, tadi admin sudah download gamenya. Game yang diminta adalah game Mobile Legend ya. Katanya suruh admin mencari cara untuk Telkomsel gratisan yang support game Mobile Legend ya. Perlu diingat RAM yang dipakai harus gede ya, tolong diingat lagi, jangan sampai aplikasinya nge-close. Pertama-tama langsung aja kita cek kuota sama pulsa ya. Nah, di sini langsung saja ketik flash info. Kita cek di sini. Ya. Nah, di situ tidak ada paket ya. Selanjutnya pakai paket VideoMac admin ya. Jadi ngeceknya flash info V2. Jadi jangan percaya dulu kalau tidak mengetik flash info V2. Nah, di sini baru ketahuan ada kuota VideoMac-nya. Nah, tuh admin punya 2 GB ya. Oke, selanjutnya kita close SMS ya, jadi close. Nah, langkah selanjutnya adalah memakai biasa Anonitune. Settingannya seperti apa sih Min? Seperti biasa settingannya, dan neko-neko SSL port 443, terus di sininya dicentang semua, dicentang. Pakainya catchplay.com portnya 80. Oke. Terus di save. Kalau di settingan ininya, VPN-nya digeser, udah seperti itu. Selanjutnya pilih lokasinya bebas, terserah, langsung connect ya. Kita tunggu. Ya, langsung connect. Tapi komen, saya pakai Anonitune kok itu ya, nggak bisa main game Mobile Legend ya? Oh ya iya, jelas. Ini harus digandeng koneksinya, pakai KPN. Digandeng seperti ini, pilotnya lihat baik-baik, pilotnya seperti ini, nanti dicatat ya. Selanjutnya kita masuk ke setting di SSH, klik lanjutan. Nah ini admin pakai IP tables ya, apa sih baca ya, tables ya. Ini membutuhkan akses root ya. Selanjutnya oke. Nah, untuk ininya pilotnya seperti ini, terus tanpa proxy langsung konekkan. Kita lihat. Nah, tuh. Langsung connect ya. Oke. Supaya tidak close, HP-nya dikunci, Anonitune-nya dikunci. Nah, SMS 2 langsung masuk game Mobile Legend. Wait. Oke. Kita tunggu ya, admin stop dulu ya bentar, nanti kalau udah masuk admin play lagi. Iya, ini sudah masuk gamenya ya. Langsung aja ke pembuktian untuk main gamenya. Tadi admin stop dulu karena takut nge-close rekamannya udah lama-lama, nanti nge-close mobilnya karena ini aplikasi ini kadang ini ya berat ya, admin punya RAM 2 GB, nanti sayang-sayang dia udah lama-lama nge-close gak kesimpan. Langsung aja mulai main di klasik aja ya. Langsung klik mulai. Oke, kita tunggu. Wah, ini perkiranya lama banget ya main game. 29 detik. Permainnya pada kemana?
malam-malam nggak ada yang main. Bukan malam lagi, ini mau pagi. Ntar dulu, tarik dulu, tarik. Oke, klik masuk. Admin nggak bisa main sampai selesai ya. Nanti udah loading, admin stop aja. Jadi ini pakai mana ya? Pakai Magic Hitchable. Oke, Cyclops. Admin main Cyclops. Oke, Cyclops. Ini tunggu yang lainnya belum oke. Maklum ya, admin baru install, jadi ininya nggak kelihatan. Dicamakin aja. Camak. Oke, tinggal nunggu main. Biasanya kalau pakai aplikasi ya, apa ya, Unreal doang, stuck di loading pas loading ininya ya. Oke, ditunggu ya, loading udah berjalan, itu tandanya ini support game online ya. Mengantisipasi close lagi, admin stop dulu ya. Ini lihat dua aplikasinya masih berjalan ya. KPI-nya berjalan, analitinya berjalan. Oke, stop dulu bentar. Udah 99%, tanggung lah. Nah, ini udah jalan ya. Oke, selanjutnya admin lanjut main. Ya, udah segitu aja. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Bye-bye. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.